COD, saya sibuk untuk bermain. Saya buat lasagna lebih lebar, keju berganda dan lebih daging khas untuk hari lahir Liz. Kamu tak boleh ada di sini sekarang. Tapi ini tulang yang hebat untuk kamu. Baiklah, serahkannya cepat. Tulang tu! Dan lebih baik ia lebih berdaging dari yang semalam. Kalau tak... Esok, tengok dia boleh bagi awak lebih banyak biskut anjing yang saya sukakan tu. Dah hampir siap. Dalam berita lain, penjajaran daya kosmik yang jarang berlaku akan berlaku malam ini. Profesor Hello Crime Friend menjelaskan. Saya tahu bau tu. Saya tahu bau tu dan saya suka sangat bau tu. Ya, bintang anjing Sirius ataupun dikenali sebagai Alpha Canis Major berada dalam kedudukan yang unik dengan bintang Canopus dan kedua-duanya sejajar dengan bulan dan ia tak pernah berlaku. Dan encik kata ia boleh beri kesan yang pelik pada anjing di planet ini. Cuma kepada yang paling kurang bijak. Malahan, anjing perlu hampir tak ada mata IQ langsung untuk terkesan dengannya. Wah, apa ada dekat sini? Lasagna. Tengok elok-elok ya sebab ia takkan ada lebih lama. Oh, tak. Jangan harap. Itu lasagna. Saya mesti makan juga. Cuma itu yang saya pandai buat. Lasagna tu untuk pesta hari lahir Liz. Kalau awak sentuh, saya takkan bagi awak makan sampai hari lahir dia seterusnya. Atau yang selepas itu. Atau yang selepas itu. Yelah, yelah. Saya faham sangat, Encik jelas. Saya letak di sini untuk sejuk semalaman. Jangan, jangan makan. Hei, saya boleh kawal dirilah tak makan lasagna tu. Tak, tak boleh. Ya, saya boleh. Tak, tak boleh. Mungkin cuma rasa sikit aja. Yelah, yelah. Jadi akan ada satu lasagna di dunia ni yang tak dimakan oleh saya. Ia akan berlaku juga akhirnya. Oh, hai Odi. Kamu dah nikmati tulang yang saya bagi tu? Baiklah, lasagna boleh sejuk semalaman. Mungkin saya boleh tidur awal. Menakjubkan. Saya yakin sangat Gafi akan makan lasagna tu. Tapi nampaknya dia berjaya tak fikirkan tentang tu. Saya takkan makan lasagna tu. Saya takkan makan lasagna tu. Saya takkan makan lasagna tu. Kenapa saya tak boleh yakinkan diri? Saya tak kisah kalau perut saya menggeram kuat. Saya takkan cuba makan lasagna tu. Bunyi apa tu? Odi, kamu dengar apa-apa di sini? Saya tak dapat bayangkan apa yang anda... Lasagna untuk 10 orang. Hilang. Dan rasanya dah cukup jelas siapa yang makan ni. Garfield! Kenapa awak buat macam tu? Garfield, awak dah makan lasagna untuk 10 orang. Ya ke? Saya tak ingat pula. Wow! Saya betul-betul masukkannya, Garfield. Saya tak akan bagi awak makan lagi. Selamat malam. Tapi saya... Itu... Saya tak... Saya...
Mungkin saya makan sampai jadi macam ni. Saya bukan berjalan dalam tidur, tapi makan dalam tidur. Maaf saya makan lasagna tu. Dan saya tak sedar. Nah, mesti sedap sangat. Mungkin saya berkeras sangat pada Garfield. Cakap yang saya takkan bagi dia makan. Lagi setahun dua saya akan bagi dia makan. Garfield, saya rasa tak boleh selama tu tak makan. Jadi... Apa? Garfield, kenapa kamu buat macam ni? Garfield, kenapa kamu buat macam ni? Dan jangan beritahu bukan kamu yang buat. Kalau bukan kamu, jadi siapa? Mungkin anak anjing tu. Jangan nak salahkan Odi yang comel dan baik. Odi tak mungkin akan buat macam ni. Saya dah tak tahan dengan kamu, Garfield. Saya harap awak bawakan saya beberapa biskut untuk anjing. Jadi, mana benda tu? Apa? Tak ada biskut untuk anjing? Saya dah bagi amaran. Hei! Awak takkan dapat lari dari saya semudah itu! Bila saya dapat tangkap awak, awak akan belajar untuk dengar arahan. Sekarang awak dah terperangkap. Saya cuma bergurau aja tentang biskut anjing itu. Awak boleh makan semuanya. Sebenarnya, awak boleh makan saya punya. Saya tak pernah suka. Saya harap TV masih berfungsi. Macam yang saya dah katakan kepada semua orang, penjajaran bintang dan gerhana yang ganjil tu boleh ubah anjing jadi raksasa yang liar dan di luar kawalan. Amboi. Itu boleh berlaku pada Odi ke? Dah tentu. Ia cuma akan berlaku kepada anjing yang betul-betul tak bijak. Ya, Odi macam tu. Garfield, saya patut minta maaf. Mari cari Odi. Cepat! Lepaskan saya! Tolong! Rasanya saya tahu dia di mana. Itu pun kamu, Odi. Kamu tak apa-apa, Odi. Saya rasa lebih baik bawa kamu jumpa profesor yang kami tengok di berita. Saya telefon stesen TV dan dapatkan alamatnya di Century Boulevard. Ada kedai pizza yang dibuka sepanjang malam di Century Boulevard. Oh, alamak. Ada polis beri isyarat untuk saya berhenti. Kenapa awak memandu dengan laju? Oh, dia akan percayakan semua ni. Sebab anjing saya ni, Encik. Dia mungkin bertukar jadi raksasa besar yang tak terkawal. Tak, serius ni. Seorang profesor di TV kata ia boleh berlaku. Kami nak jumpa dia sekarang. Turunkan lagi tingkap ni dan biar saya tengok anjing raksasa tu. Anak anjing kecil yang comel tu, seekor raksasa. Garfield, kamu nampak apa yang berlaku? Tak. Cuma ada Odi yang biasa je. Untuk berjaga-jaga, mari bawa dia ke profesor tu secepatnya mungkin. Maaf kacau awak lewat macam ni, tapi kami bimbang. Yang anjing awak mungkin bertukar jadi raksasa sebab corak bulan dan bintang? Rasanya itu tak mungkin boleh berlaku. Bukan kepada makhluk kecil tak berbahaya. Apapun, dia ni memang nampak macam tak bijak. Kita jumpa profesor semata-mata untuk berita tu.
Macam mana kalau ia memang berlaku? Walaupun ia berlaku, awak tak perlu risau. Penjajaran bintang tertentu yang menyebabkan perubahan ini dah pun berakhir. Dan tak akan berlaku lagi sehingga tahun 3459. Hari Selasa. Maknanya masalah dah selesai. Kalau betul ada masalah. Lagipun saya kena uruskan penjajaran bulan dan bintang seterusnya. Ia hasilkan gerhana yang mempengaruhi kucing. Kucing? Kucing? Ya, tapi jangan risau. Kalau ia berlaku, ia cuma akan pengaruhi sebilangan kecil kucing. Kucing macam mana? Cuma kucing yang makan sangat banyak makanan Itali. Rasanya saya nak pergi tengok kedai pizza tu buka ke tak. Hello.